Senin 19 September 2022, rangkaian rihlah dakwah Habib Muhammad Al-Habsyi berkunjung ke DPP Robithoh Alawiyah. Dalam kesempatan ini, dihadiri oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Habsyi, Imam Masjid Riyadh Seun. Habib Alwi Al-Habsyi didampingi Habib Murtado Al-Habsyi, bersilaturahmi kepada pengurus Robithoh Alawiyah, dan saling berdiskusi perkembangan Alawiyin di Hadramaut. Dalam kesempatan ini, beliau mengunjungi Maktab Daimi, yaitu kantor pemeliharaan nasab dan statistik Alawiyin di Gedung Robithoh Alawiyah. Beliau mengapresiasi positif kinerja Maktab Daimi, berdiskusi terkait silsilah-silsilah Alawiyin. Bahkan beliau turut mendaftarkan nasab untuk keluarga, rombongan, dan diri beliau di Maktab Daimi DPP Robithoh Alawiyah. Selanjutnya pada malam harinya, Sayyidil Habib Muhammad bin Al-Habib Al-Munsib Ali Al-Habsyi berkunjung di Jalsah Isnain Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Jami Al-Munawar Pancoran, Jakarta Selatan. Habib Muhammad Al-Habsyi berkesempatan memberikan tausiah dan diakhiri dengan pemberian ijazah karya dan maulid yang dikarang Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jitu fi awali ziyaratin ila baladi Indonesia wa kana fi rihlati Sayyidi Al-Am Al-Habib Umar wa akhi الداعي إلى الله الحبيب علي الجفري وأخي الداعي إلى الله الحبيب إبراهيم ووصلنا في أول رحلة دعوية إلى بلدكم عام 12400 للهجرة الموافق 92900 ميلادية أي قبل 32 عاما. Dulu kami datang bersama rombongan daripada mertua kami dan guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri, Al-Habib Ibrahim Al-Haddar bertepatan dengan tahun 1412 Hijriah dengan tahun 1992 Masehi. Jadi sudah 32 tahun yang lalu. Setelah mengakhiri acara Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menghadiri ziarah akbar di makam Habib Kuncung yang diadakan Majelis Nurul Mustafa yang dipimpin oleh Al-Habib Hasan bin Ja'far Asgaf. Waman fi rahab wa al-Habib Mundur al-Musawa wa al-Habib Ahmad bin Alawi al-Haddad wa jami'a sadatna usulna wa al-Habib Ja'far al-Mutqaddimin awlad al-Habib al-Habib Fatima wa duridim usulna jami'a awliya Allah sa'a fi jawa. Nabawi TV melaporkan.